Anda kembali menyaksikan Buletin Anyus Siang. Pemirsa, sekitar 10 unit rumah warga di Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat dini hari tadi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di sebuah rumah yang rubuh akibat galian saluran pembuangan. Kebakaran yang terjadi di Jalan Batu Virus, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, kini hanya menyisakan puing. Terlihat sejumlah warga berusaha mengumpulkan sisa barang berharga yang masih bisa digunakan, sementara warga lainnya hanya bisa pasrah, meratapi kondisi tempat tinggal mereka yang telah rata. Menurut warga, kebakaran terjadi pada Jumat ini hari saat sebagian besar warga masih terlelap. Api yang besar dengan cepat merembet ke sejumlah bangunan lainnya. Api awalnya berasal dari percikan bunga api yang muncul dari salah satu bangunan yang roboh akibat adanya galian saluran pembuangan di dalam area rumah. Bawa aja, Mas. Bawa aja udah. Enggak apa-apa.